وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita lanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus dari kitab Min Rawai'il Mukhlishin, di mana kita fokus dalam permasalahan qalbu yang vital, yaitu permasalahan ikhlas. Kita melanjutkan kalimat-kalimat karya Syekh Dr. Ubaid bin Salim Al-Amri, mulai dari kalimat wal ikhlasu ahadur ruknain. Beliau berkata, hafizullah, والإخلاص أحد الركنين العظيمين اللذين إن بنى عليهما دين الإسلام. إخلاص adalah salah satu dari dua rukun yang agung. Dua rukun agung ini, keduanya agama Islam dibangun di atasnya. Dua rukun ini merupakan pondasi agama Islam. Wahuma ikhlasul amali lillahi wahdah wa tajridul mutaba'ati lirrasuli alaihi salatu wassalam. Kedua hal tersebut adalah, pertama, mengikhlaskan amal untuk Allah semata, dan kedua, memurnikan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas dan mutaba'ah, yaitu tulus dan mengikuti Nabi. Walihada qala al-Fudail bin Iyad, oleh karena itu seorang salaf kita Al-Fudail bin Iyad berkata fi qawlihi ta'ala tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Allah ta'ala kan berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia memberikan bala, yaitu ujian buat kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka Fudail bin Iyad mengatakan qal akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala ini apa maksudnya? Kata Al-Fudail bin Iyad, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala, sebaik terbaik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas dan paling benar. Berarti ada dua nih. Paling ikhlas dan paling benar. Tidak cukup paling ikhlas tapi harus paling benar juga, dan tidak cukup paling benar tapi harus paling ikhlas. Ada yang bertanya, wahai Abu Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar itu? Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar itu? Dia menjawab, ya. Jadi tanya, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Apa yang dimaksud dengan akhlasuhu, yaitu paling ikhlas, wa aswabuhu, paling benar? Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjawab, innal amala idha kana khalisa walam yakun sawaban
lam yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah jika ia ikhlas tapi tidak benar caranya, lam yuqbal, tidak diterima. Ya, amal ibadah jika ia ikhlas tapi caranya tidak benar, maka ia tidak diterima. Ya, atau ya, disebut di, amalan ini bid'ah atau menyelisihi sunnah. Munin wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan jika ia benar, benar sesuai dengan syariat Islam, ya, zahirnya, tetapi tidak ikhlas, tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tetap juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan itu ikhlas dan benar, sampai amalan itu ikhlas dan benar. Fal khalisu ma kana lillah. Nah, amal yang ikhlas, ya, amal yang ikhlas adalah ma kana lillah, apa yang dilakukan karena Allah. Wassawabu, adapun amal yang benar, ma kana ala sunnah, apa yang berdasarkan pada as-sunnah, yaitu jalan tata cara dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaidah penting, ya. Fal khalis, al-khalis itu ma kana lillah, was-shawab ma kana ala as-sunnah. Baik, wa qala syarih at-Tahawiyah, berkata pensyarah at-Tahawiyah yaitu Ibnu Abdul Aziz, beliau berkata, tauhidan la najata lil 'abdi min 'adzabillahi illa bihima. Ada dua tauhid yang tiada keselamatan bagi hamba dari azab Allah kecuali dengan apa? Illa bihima, dengan merealisasikan keduanya. Jadi ada dua tauhid, ya, hamba tidak akan dapat keselamatan dari azab Allah kecuali dengan cara merealisasikan keduanya. Ya, yang pertama tauhidul mursil. Subhanallah. Tauhidul mursil. Yang pertama adalah bertauhid kepada, ya, mentauhidkan al-mursil, zat yang mengutus. Itu mentauhidkan Allah. Wa tauhidul, wa tauhidu mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mentauhidkan ittiba', mengikuti jalan rasul. Ya. Yang pertama tauhid kepada Allah, yang kedua tauhid kepada ittiba', kepada rasul. Benar-benar yang paling acuan dia itu adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuwahhidahu sallallahu alaihi wasallam bitahkimi wat taslimi wal inqiyari wal idza'an. Maka dia mentauhidkan Rasul dengan penetapan hukum. Tahkim, penetapan hukum berarti menjadikan sunnah Rasul sebagai sandaran hukum. Wa taslim, menyerahkan diri kepada hukum-hukum tersebut, tunduk kepadanya. Idza'an, merendahkan diri dengannya. Ya. Afwan, inqiyad, merendahkan diri kepadanya. Idza'an, ya. Kama yuwahidul mursil bil ibadati wal khudu'i wal dhul wal inaba wal tabakkul. Sebagaimana, ya, dia katakan tadi kan, inqiyad, tunduk, idza'an, patuh. Sebagaimana dia juga mentauhidkan zat yang mengutus itu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, dengan cara beribadah, wal khudu', tunduk, wadzul, merendahkan diri, wal inabah, kembali kepada Allah, bertaubat dan tawakal. Nah, kita lanjutkan.
Wa qala ba'du salaf. Sebagian salaf berkata, inni la astahibbu an yakuna li fi kulli shay'in niyyah. Sungguh aku menyukai jika kiranya aku memiliki niat dalam segala hal. Syukur. Sebagian salaf itu kepingin setiap yang dia lakukan itu ada niatan untuk apa? Untuk dijadikan ladang pahala. Niatan ibadah untuk segala hal. Hatta fi akli, sampai dalam hal makan. Makannya saya harus ada niat, yaitu niat untuk ibadah. Wa syurbi, minumnya saya juga. Wa naumi, tidurnya saya juga. Wa dukhulil khala, dan juga masuk ke kamar kecil pun saya kepingin ada niatan. Wa fi kulli dhalik, lain sebagainya. Mimma yumkinu an yuqsada bihi at-taqarrub ila Allah, yang ada kemungkinan ya bisa diniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang mubah sifatnya, asalnya mubah seperti makan, minum, ya, tidur, kemudian masuk kamar mandi, bahkan itu semua yang mubah, dan ternyata bisa diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya lafal-lafal, zikir-zikir, ya, maka masyaallah. Jadi kita bisa mendulang pahala dalam hal-hal yang kesannya remeh dan kecil, padahal itu bisa besar pahalanya. Li'anna kullama huwa sababun li baqa'il badan wa faraghil qalbi min muhimmatid din. Karena segala sesuatu yang merupakan sebab bagi keberlangsungan badan, yaitu hal-hal yang menyehatkan badan, wa faraghil qalb, dan menenangkan hati, ada termasuk di antara kepentingan-kepentingan agama. Ya. Makan dapat membuat tubuh kita tegang. Dan itu juga merupakan bagian penting dalam agama. Maka makan pun bisa menjadi ibadah. Begitu juga dengan minum. Ya. Dan begitu juga dengan naum, tidur, yang bisa menenangkan hati. Ya, semua itu bisa dinaikkan untuk apa? Untuk ibadah, alhamdulillah. Kita teruskan. Qala Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari, berkata Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari, kanatil ulama'u idza altaqaw tawasaw bihadhihi al-kalimat. Para ulama, jika mereka saling bertemu satu sama lain, mereka saling berwasiat dengan kalimat-kalimat berikut. Ya. Wa idza ghabu kataba biha ba'dhum ila ba'd. Dan kalau mereka tidak saling bertemu, sebagian dari mereka menulis kepada sebagian yang lain. Apa sih yang mereka wasiatkan? Apa yang mereka katakan? Ini. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Ini kalimat-kalimat penting. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki rahasianya, itu barang siapa yang memperbaiki dirinya dalam kesendirian, aslahallahu ala niyatahu, Allah Ta'ala akan memperbaiki apa yang nampak darinya. Barang siapa yang memperbaiki kesendiriannya, Allah akan perbagus apa yang nampak darinya. Karena bisa jadi seseorang dipandang kurang baik oleh banyak orang disebabkan diam-diam dia melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala di kesendiriannya. Wallahul musta'an. Ya. Adapun kalau misalnya seseorang antara kesendirian dan keramaiannya dia balance sama,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus apa yang nampak darinya di mata manusia. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki apa yang ada antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan mencukupkannya dalam apa yang ada di antara dirinya dan dengan manusia. Itu apa? Antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sambung. Dia menyambungkan apa yang seharusnya disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya dalam antara dirinya dengan orang-orang. Allah Ta'ala akan mencukupkan pandangan orang-orang padanya, kebaikan pandangan orang-orang kepadanya, ya, karena Allah lah yang memiliki makhluk-makhluk ini. Baik. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Dan barang siapa yang menaruh perhatian terhadap perkara akhiratnya, maka Allah akan mencukupkannya dalam perkara dunianya. Ini penting sekali. Seorang memperhatikan akhiratnya dengan cara dengan mempelajari perihal riba. Kemudian karena dia takut akhiratnya akan buruk, masuk neraka, maka dia meninggalkan pekerjaannya yang memang terindikasikan ribawi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dia beranggapan bahwasanya hal tersebut akan merugikan dunianya. Tidak. Justru sebaliknya. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allahu musta'an. Wa min ajli ma lil ikhlas min makanihi min makanatin wa ma yastahiquhu min ihtimam. Karena tingginya kedudukan ikhlas dan layaknya untuk mendapatkan perhatian. أحببت أن تكون هذه الوريقات فيه. Saya ingin agar kertas-kertas ini, walaupun banyaknya apa yang tulis padanya, رَغْمَ كَثْرَةِ مَا سُطِرَ فِيهِ, ya memang banyak sebenarnya yang sudah menulis tentang ikhlas, ya, banyak sekali. تَذْكِرَةً لِنَفْسِي وَإِخْوَانِي. Semoga bisa menjadi peringatan bagi saya dan saudara-saudara saya. Wa raja'an an uwaffiqa li akuna min ahli. Saya berharap agar saya diberi taufik oleh Allah untuk dapat menjadi orang yang ikhlas. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Dan Allah lah yang memberi taufik dan menuntun kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.